Assalamualaikum, selamat petang geng. TNT 29S membelah kesibukan Bandaraya Kuala Lumpur di waktu petang, waktu kerja ni. Hari ni hari Selasa, hari bekerja, besok cuti, cuti hari kemerdekaan. Beberapa jalan ditutup di, di ibu kota ini, memandangkan ada raktai kemerdekaan penuh pada hari ini mungkin. Jadi terdapat beberapa jalan memang ditutup. Syoknya datang ke KL waktu puncak macam ni. Alamak, nak masuk mencelah. Ada ruang ke ni? Ada, 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 ada. Alamak, dah selit. Alamak, ay, tak boleh lepas lah. Okey, boleh lah. Sini kan. Ui, mencabar dit. Mencabar. Gila tu. Lek, 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 lek. Macam mana ni, tersepit ni. Okay guys, assalamualaikum. Selamat petang guys. Okay, so berhempas pulas dari tadi, akhirnya sampai juga di base kita. Ni dia. Berkibar jalur Gemilang eh. Alamak, banyak kau punya bendera kat situ tu. Baik lah. Kita nak pergi Thailand, so kita kena ada bendera Malaysia. Bendera Malaysia eh. Bendera Thailand? Tak ada. Masih lagi dengan jentera ni. Tempoh hari ke Krabi. Oh, okay bro. Welcome bro. Oh, kalau kau buat mental ni, kau kena buat Benelli tu lah. Ah kan? Tu next trip lah. Pergi apa? Renung. Renung. Ada Benelli. Sayang, sesadai. Bateri tak ada ke? Rotate tak ada? Ni dia. Ada Benelli kita katanya. 2 tahun eh. Sampai mana dah ni? Wajah, siapa gantung eh? Lalu lagi. Baru lagi ni? Start pun. Sampai mana kau bawa ni? Motor ni? Sampai mana dah? Phuket Krabi selamba. Phuket Krabi eh. BBQ. Bersihkan je ni. Tambah bateri tu je. Kupang boleh menghala ke baling lah. Kepala ketil. Testing, testing. Assalamualaikum. Ya, yeah, geng. Terus eh. Kali kepala ikan Salim. Okay, so kita menghala ke jalan yang penuh dengan debu-debuan dan juga tengok kiri kanan. Banyaknya apa nama, kabus eh. Sejuk siut. Inilah dia laluan nak mengala ke arah Pengkalan Hulu, geng. Hari ni kita ada ride menghala ke Pengkalan Hulu, nak pergi ke Betung. Bajet ingat nak masuk pukul 6 sekali, pewai di tengah jalan. Kita singgah sebentar dekat masjid. Apa nama masjid tak tahu. Bayang subuh sekejap. And then kita teruskan perjalanan kita. Ini plan nak makan tapi belakang dekat Pengkalan Hulu lah. Okay, depan ni ada Floris dengan omah dia. Alright. Ya, yeah, ni ada makan sari koboi eh. Aku beli bihun dekat tengah-tengah mana ni? Ni apa? Kuih bakor. Bakor. Tengok dia punya suasana dia. Berkabus siut. Inilah. Ini kita panggil air weng. Belah bawah air weng ni ya. Okey. Makan sarapan dulu sebelum kita terus ke border Pengkalan Hulu. Oi, apa dah selo ni?
Oi, ya Allah tengok depan ni. Tak nampak apa, dik. Ha, sejuk dia amat. Buka visor memang rasa kepala agak kepala pula. Muka ni dipasahi oleh cucuran-cucuran awan embun ni. Ha, ini sebenarnya kita berada di dalam awan. Right. Ya, ya Allah sejuknya. Ha, sedih eh. Motor kau sedih eh. Alright eh. Ha, itu yang kita nak. Ya, thumb up, thumb up. Oh, sejuk je. Ya Allah, tak boleh. Eh, nampak apa-apa langsung depan ni. Oh, ni betul awan nano ni. Ui, gila. Okay, geng. So, dalam perjalanan menghala ke Pekalan Hulu, border. Betul, guys. Kita nak masuk Thailand sekali lagi. Tapi melalui border. Border. Betul. Sekarang ni kita bersama dengan Boris. Dia bawa rumah dia. Larat pula dia bawa. tapi ada sikit kecelakaan tadi lah. Tapi tak apa. Mungkin itu asbab sebenarnya. Allah perlahankan pergerakan kita sebab kita nak bantu seseorang. Ada dua orang gadis. Kita bantu pun tadi. Tapi kita tak ambil footage lah sebagai menghormati privacy dia. Gitu. Sebab dia pakai. Ya, dia pakai jauh tidur tak elok lah kan. Kita tolonglah. Dia pun dalam kesusahan. Ya Allah, ni tepinya paling tebal. Ni paling tebal ni. Apa rasa dia punya tu? Oh, macam kat Cameron. Makcik tu kata tak payah datang Cameron. Sini dah okey dah. Alright. Nak mana? Nak mana? Okay, jom. Jalan dulu. Okay. Okay, kat sini kena bagi pasport. Pasport akan dicop and then akan di scan apa semua. Data dah dimasukkan yang kita keluar daripada negara Malaysia. Okay. Oh, what lah. Okay. Apa tu? Ni dekat depan ni ada custom. Okay, cik, terima kasih. Okay, dah gerak. Ada Kingdom on Talent macam ni. Belum nampak lagi tak? Ui. Eh, confirm eh, tak bawa insurance eh. Siapa dia ke? Ayuh, risau ni. Eh, betul nak ambil. Tak ada roblox eh, betul eh, confirm eh. Memorial. Oh, ni balik boleh. Balik orang tinggal. Ha. Kau ni. Dah, di sana. Oh. Okey, sini. Okey, sini. Ui, minggu mau. Ya, datang kan. Tadi tu banyak dia. But Malaysian Thailand border ni off kejap lah. Okay. Itu Thailand. Okay. Eh, ha, ambil gambar, ambil gambar. Ya, yeah. Ambil gambar guys, ambil gambar. Selagi boleh ambil gambar, ambil. Ya. Yeah. Oh, welcome to Thailand, geng. Oh, basah je jalan dia. Tak ada orang eh. Oh. Oi, BFTI. Boleh ah.
tu. Nak balik lah? Bukan, masuk, masuk. Masuk ke? Oh, dari mana? KL. KL juga? Oh, gerak berapa? Gerak malam. Oh, semalam? Malam tadi kau apa? Malam tadi mampu dulu dekat Kampunjung. Oh, kita orang apa? Kau apa? Kau 12? Oh, kau 12. Tengok malam, kau sampai. Alright, so settle dekat sini. Kita buat white card dekat tempat ni. Lepas buat white card semua dengan TM2, TM3, kita scan mas data dalam ni. Scan kita punya passport dengan white card yang satu lagi tu diambil. And then after that kita pergi custom bawah tu. Yang sini lebih simple daripada kat Dino. Kan? Betul tak? Simple kan? Compare dengan yang kat Dino tu, apa lah leceh. Dia sebab dia international. International eh? Jadi bila dah border international, dia ha, punya kawalan keselamatan lebih lagi lah. Dia eh? Right, so ni first time masuk border Betong. Apa dia sebut nama? Betong. 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 Ha. So agak awkward sikit dengan orang dia yang tak apa-apa nak. Ah, aku tak tahu pula yang kaunter ni yang sana tu dia kena ambil yang borang TM3 ke apa? TM2 yang putih F4 tu kan. Nanti balik nanti ada satu lagi kan? Jadi kita chop kat sana nanti, chop belah sana, sana nanti, kita bagi. Bagi kan? Samalah macam prosedur dia sama lebih kurang. Cuma susun atur benda tu je yang berlainan sikit. Alright, so lepas ni tak ada apa dah. Settle, kita terus cari kedai makan eh. Kita pergi hotel dulu. Hotel dulu? Ya. Yeah. Kita akan pergi makan nasi kuning. Nasi kuning lagi? Kat pasar. Ini baik. Nasi kuning lagi? Ini... Marvelous eh. Alright, this is the second trip bersama dengan Boris. Boris kali ni bawa rumah dia. Bersama-sama menemani kami ya. Alright, setelah aku bersama kamera rider lagi. Ya, ini dia. Ke Betong. Betong eh. Right, setelah malam mengalami sedikit kelemalangan. Tapi ADB masih lagi steady babe. Walaupun ada problem sikit dia punya rim belakang dia. Okay. Alright, motor pun dah tak macam motor dah nampak. Tadi kena ada sikit embun pagi. Nama semuanya okay, alhamdulillah. Alright, kita teruskan perjalanan. Kita sambung lagi di dalam nanti. Alright.